tempatnya Pelita Jaya, Pelita Jaya saat itu orang Solo asli. Jadi Arseto pun tidak pernah bisa menang, apalagi tahu sendiri kalau sudah Cendana ketemu Bakri. Itu yang namanya bonus pergun. Ini rumah saya pulang karena memang tidak ada kegiatan sepak bola, belum ada kegiatan. Kedua, saya datang ke sini atas undangan Mas Mayor Haristanto. Saya sangat respect pada beliau, makanya saya datang. Jujur tadi saya sempat sakit, saya masuk angin tadi masalah makan, tapi jadi tetap apapun tetap saya akan datang sini untuk yang secara pribadi untuk Mas Mayor, kedua secara umum untuk Mas Sobati, bahwa saya tetap dimanapun saya klub Sobati, saya tetap Pak Sobati. Di dalamnya Pak Sobati, di luarnya boleh ganti merek. boleh Arema, boleh Petro, boleh Sleman, tapi di dalamnya sini tetap Pak Sobati karena saya orang Solo sejati. Ini saya juga ikut menghadiri ini 2002 ini. Penyerahan museum Ekar Muren Indonesia nih. Karena rasa persaudaraan jadi membantu dalam arti bukan menggunakan jadi sepak bola itu bukan hanya teknik, taktik, tapi ada yang namanya koneksi. Nah kalau pilih, kita lebih cara mana? Sama. Dengan Pak Sobati. Yang pertama saya saksi hidup, salah satu saksi hidup lahirnya Pak Sobati. Dan saya orang pertama dari pemain yang mengenal dekat dengan tokoh lahirnya Pak Sobati ini, Mas Mayor Haristanto. Masih rambutnya hitam sampai saya ketemu lagi sudah berwarna semua. Kalau saya masih hitam cuman ini di sana. Itu asli foto Pak. Saya bisa juga. Kalaupun saya bisa membanggakan diri mungkin dengan penampilan saya dan prestasi saya, makanya saya selalu ingat. Saya selalu dicintai dan salah satu pemain kesayangan dan favorit Pak Sobati dengan penampilan saya yang selalu menjadi penyelamat di dalam tim Pelita Solo waktu itu. Pantang menyerah, ada di lapangan, main judulnya cuma satu. Bukan untuk Pelita, bukan untuk diri saya, tapi untuk Pak Sobati. Segitu saya cintanya sama Pak Sobati karena Pak Sobati sangat menghargai keberadaan saya di dalam tim Pelita Solo saat ini.